Saudara, 50 juta ringgit diperuntukkan prasarana bagi membaik pulih kemudahan di semua stesen monorailnya. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, kerja baik pulih termasuk tandas, pemasangan kamera litar tertutup serta kemudahan untuk orang kurang upaya itu dijangka siap sepenuhnya Ogos 2026. Untuk lift tiga stesen iaitu stesen Imbi, Hang Tuah dan Tun Sambatan, lift itu akan dapat dibagi menjelang bulan Oktober akan datang. Empat stesen lagi, Laja Curan, Bukit Nanas, Medan Tuanku dan KL Central, menjelang Januari 2025. Dan tiga lagi stesen iaitu Chowkit, Titi Wangsa dan Maharaja Rela, menjelang April 2025. Anthony mengadakan lawatan kerja ke Wisma Monorail di Ibu Negara.